Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya dalam tutorial Master Camp. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah harimau. Oke, kita buka saja Master Camp 15 nya. Klik. Oke, kalau sudah tampilannya seperti ini, kita masuk ke menu Art, klik Browser Classic Design Library. Klik ini, klik open, oke, klik lalu tekan escape. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke menu ARC atau lingkarannya, klik buat sebuah lingkaran, klik ya, oke. Kalau sudah seperti buat lingkaran seperti ini, kita buat kotak, access center, klik. Oke. Lalu kita buat garis bantu. Ini enak banget. Klik. Ya. Oke. Lalu kita originkan ya, kita titik nolkan. Oke. Ya. Setelah itu kita pandangan isometrikan ya. Lalu masuk lagi ke menu art. Klik di sini, klik di sini, klik, iya, lalu tekan, oke, iya, tampilan sudah seperti ini. Kita masuk ke menu art lagi, art, create art super separation organic, klik di sini, klik di sini, lalu ini parabola hex, klik ya, lagi proses pembentukan ya, udah oke. Kita lihat ya, lalu setelah itu ini warna yang ini juga kita bisa ganti, boleh warnanya menggunakan warna. Gak apa-apa ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita masuk ke menu art, ke organik lagi, klik yang ini, klik ininya parabola height, klik yang ini, klik yang ini, klik yang ininya. Oke. Kita tunggu lagi proses. Iya. Ini kan bentuknya masih kurang rapi, masih kasar kelihatannya. Kita semutkan ke menu art, edit, ke filter, klik. Di sini ada filter smooth, ini aja klik. Oke. Iya, sudah mulai lembut, tapi kalau sekiranya pengen lebih lembut lagi, boleh kita sekali lagi R, filter lagi ke smooth 2res, klik. Oke, sudah semut, sudah lembut seperti ini. Mulai garisnya kita hilangin. Screen blank, ya. Ya.
Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.